Sekarang kita mau datangin ada calon yang cantik banget. Langsung kita kenalan. Tamrin. Langsung kita kenalan ya. Hai. Aku Gini. Hai Gini. Hai Gono. Siapa? Hai. Aku Putri Aisyah. Kau cantik hari ini. Dan aku suka. Manajemen artis yang ada di dalam Trans TV. Talent-talentnya itu yang kebanyakan orang tahu ya, itu tuh kayak Ustaz Maulana. Kira-kira apa sih yang kamu persiapkan untuk waktu ini? Menjelang hari ulang tahun Trans Media. Yang aku persiapkan itu untuk sekarang sih paling ngatur jadwal yang asli-asli buat nyiapin buatnya Trans Media. Nah. Kamu udah punya pacar? Udah belum ya? Udah. Gak apa-apa. Gimana Arta? Lu masih sanggup gak? Nomor HP. Nah. Lu baru gue kasih ya. Putri Aisyah aja udah goyang-goyang. Kosong apa? Udah minta nomor handphone aja. Kemudian lu gak apa sih? Halo. Nama lengkapnya Yusrina Jemari. Wanita tercantikku yang pernah ku temukan, wajahmu mengalihkan duniaku. Kalau aku di sini sebagai account eksekutif, kalau kita lebih ke cari dananya, revenue-nya. Oh, itu job desk-nya ya. Betul kan. Oh, okay. Dalam rangka perancangan ini menyiapkan. Kalau kontribusi mungkin lebih ke karena kita tugasnya ada mencari revenue, cari dana, mungkin kita lebih ke sponsorship ya. Tugas kamu nih cari dana ya, sponsor. Kira-kira udah cari pacar belum? Udah pacar belum sih? Tebak-tebak. Kira-kira jawabannya apa? Aku nih kalau dari bocoran yang aku dapet nih, dia sudah punya. Ya gitu deh udah. Hai. Halo. Dinda. Hai. Nama aku Dinda. Bagian marketing public relations CNN Indonesia. Oh. Job desk aku sebenarnya kan sekretari dan corporate government. Dari kamu nih NPR-nya ada nyiapin khusus gak sih buat ulang tahun Transmedia? Dari PR, aku nyiapin untuk tim dari wardrobe makeup untuk yang parade show nanti tanggal 9 Desember. Parade di mana tuh? Rencananya di auditorium Bank Mega. Dinda nih. Hmm. Punya pacar ya sih? Belum. Jangan kasihan, aku udah jomblo, lumayan lah. Boleh perkenalan dong, nama kamu siapa? Oke, nama gua Maria Dewi Ranasari. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you. Detail job testing ngapain aja? Jadi PA masih booking ke gue. Nanti gue yang nentuin boot-nya, kapan editnya, dari jam berapa sampai jam berapa, plus editornya siapa. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Maria udah punya pacar belum sih? Udah. Nama panjangnya Erniawati Kusendra. Serada hati perlu kamu mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Floor director lu biasanya ngapain? Floor director itu biasanya memanage segala sesuatu yang ada di stage. Dimulai dari penonton, artisnya, blockingnya, sampai acara benar-benar berjalan, berjalan dengan lancar. Terlibat hut pasti kan? Iya. Sebagai apa nih kak? Kebetulan sebagai leader. Bilit FD. Pertanyaan paling penting. Kak Erni udah punya pacar atau belum?
Huda. Halo, Pinkan. Halo, Pinkan. Hai. Hai, Pinkan. Aku Gono. Hai, Gono. Hai, Gini. Masa kebiasaan banget sih. Nama panjangnya Pinkan Christine Oroh. Mengejar dirimu takkan ada habisnya. Membuat diriku menggila. Aku posisinya account eksekutif. Aku anak baru. Oh, enggak berapa lama? Baru umur 2 bulan. Umur umur 2 bulan ya, masih aduh masih bayi, masih merah-merahnya tuh kalau bayi. Masih fresh banget ya. Banget. Enggak kayak harta ya gue nih. Demek banget kayaknya. Ya gitu aja. Undung lu tuh. Ngamuk dulu. Biasa pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Mbak, masih jomblo enggak? Maunya masih atau enggak nih? Aduh. Maunya enggak jomblo. Aku udah enggak jomblo. Habis ini kita mau nemuin bosnya, bosnya di mana tempatnya? Di lurus ke sana, kanan, itu mejanya. Ah, ini mah bukan, men. Cantik-cantik tapi bukan nih. Ini bukan yang... Ini artis, men. Ini bukan yang kemarin baru nikah di Disneyland. Halo, Mbak. Hai. Halo, Sandra Dewi ya. Lagi syuting di sini. Enggak. Saya kerja di sini. Saya cantik ya Dewi. Cantik. Ingin rasa hati berbisik. Untuk melepas keresahan. Aku kok buat kita mirip itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Coba nih, lihat nih fotonya nih. Tuh. Oh, udah kan? Berarti ternyata benar. Adik berarti kayak ini adiknya ya? Saya adik kandungnya. Adik kandung sana nih. Aku di sales department. Oke, sales department itu. Berarti kan di posisi jabatan apa? Aku manager. Kamu berarti kasih. Itu job desk-nya ngapain ya? Aku tugasnya, intinya sih mencari duit sebanyak-banyaknya untuk perusahaan ini dengan cara mencari iklan. Tapi ngomong-ngomong, tiga ini berapa? Aku udah 3 tahun. Aku tak setuju. Tapi kan kita karena kita sales department, kita jual lebih banyak. Oke. Kita sendiri kompetitor. Oke. Jadi kan kita mau ulang tahun nih dari Batika sendiri, ada yang dipersiapin nggak sih dari sales untuk hood ini nih? Oh iya jelas dong, tiap hari kita pasti membahas strategi. Tiap hari kita pasti membahas tentang perkembangan dari tawaran kita ke klien. Udah cantik ya, dewasa, pengertian, penyayang, sedih sayang. Udah, genit-genit aja. Ada yang marah kan nih kalau kita gini, berarti kan Oh ya ampun. Ya, udah ada pacar aja. Nah, udah yang berarti 15. Kan udah 15. Akhirnya selesai juga kita nih. Selesai nih kita nih ya. Baru 15 cowok. Enggak dong, belum selesai dong. Masih ada satu orang yang paling cantik di sini. Nanti kan dia. Nanti kan dia. Siapa sih, Mbak? Asik. Boleh di sini, Mbak. Sini. Gue usah ujung cuil ujung kukunya aja kelingkingnya. Astaga, bro. Iya, good luck ya. Nemuin yang tercantik ya. Iya. Gimana? Buat bekal jalan. Kita mau nemuin yang kata cantik banget. Makanya dia mau ke sini nih. Nah, buka. Sini, kita. Kan keluar cahaya. Ambilin ini, itu tuh orangnya udah situ. Aduh, nanti aja ya, pasti lu penasaran kan? Nih lu liat kakinya nih. Aduh. Gokil. Cantik ya. Gokil. Udah lah. Closing dulu aja, closing. Ya udah. Ini khusus, nih gua harus buat satu transfer sendiri buat cewek ini. Gimana? Lu tadi udah lihat kan nih 15 cewek cantik-cantik ini. Nah, kira-kira ada yang mau, wah gua pengen tahu lebih jauh nih. Nah, gue pengen tahu lebih deket. Caranya gampang, bro. Benar. Caranya gampang, Bali. Tahu kan? Lu tinggal klik buka. Link, buka yeah. Link yang di deskripsi kita. Lalu di sana foto di situ, lu pilih
siapa cewek tercantik yang lu Putri. Paling menurut lo itu ah, pokoknya nanti yang paling banyak vote-nya, paling banyak vote-nya kita akan syutingin satu translog khusus bareng si Boya pilihan lo itu. Oke bro, oke buddy, jangan lupa pastinya, jangan lupa komen nih, subscribe di sini. Nah, like-nya di sini. Nah, jangan lupa. Kita masih akan bakal ada lagi selanjutnya. Iyalah. Kan tadi ada yang bikin kita penasaran tuh satu cewek siapa tuh terakhir. Oke, gue Gono Jonescape dan gue Gini Sastra. This is Transvlog Transmedia.